Halak. Ada kamera ada. Benven Bangladesh? Men ana. Ayo. Ana Filipin. Yes, eh Bangladesh ha. La la Hindi. Hindi. Oh. Enta dahen kam sana sugur hina. 25 years. 25 tahun katanya. Wallo. Hamsa isring sana. Masyaallah tabarakallah. Ratib wes me. Ratib huwa shuf dahen hina. Lah ada vlog asan YouTube. Le, maafi jadid. Benar aja saya kak. Hah? Waduh guys, lihat saya dikasihnya yang kotor ya. Saya bawanya yang bersih, dikasihnya yang kotor karena kosong sekarang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau jawab banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber tentang harga bensin dan harga gas. Dan sekarang saya mau beli bensin dan beli gas sambil nunjukin ke kalian berapa harga gas dan harga bensin di Jeddah, Saudi Arabia. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya share langsung. Sekarang saya mau beli gas. Jadi di sini itu gas yang paling laku itu yang 15 kilo. Yang 15 kilo ini harganya itu 15 real. Jadi kalau di kurs ke rupiah, 1 realnya dikali 3650 itu sekitar 54.000 lebih sedikit ya. Jadi yang 15 kilo di sini gas harganya 54.000 ya, 54.000 berapa gitu. Ada yang tahu nggak di Indonesia harga gas yang 15 kilo berapa duit? Jadi warga sini itu nggak ada yang pakai gas yang kecil yang 3 kilo, itu nggak ada di sini. Bahkan di sini tuh sampai ada orang-orang kaya seperti di tangga saya ini di sini, itu sampai punya tabung yang gede, datangnya itu pakai mobil gas datang langsung ke sini. Jadi diisi ulangnya datang langsung gasnya dari perusahaannya ke sini. Sekarang saya mau beli gas sama beli bensin dan sekalian nunjukin ke kalian. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Sekarang saya udah nyampe pom bensin. Kita cek harganya ya. Nah, ini pom bensinnya. Ntar saya keliling ke sana, terus di dalam itu ada tempat gas ya. Nah, di sini oktan 91 itu 1,50 halala. Nah, ini ya harga bensinnya. Oktan 91 harganya 1,5. Kalau di kurs ke rupiah itu sekitar 4.000 berapa gitu ya. Kalau 95 itu 2,5. 95 itu oktan 95. Kalau di kurs ke rupiah berapa ya? Sekitar 7.300. Silahkan kalian kalikan aja ya. Oktan 91 itu harganya 1 real 50. Oktan 95 2,5 halala. Silahkan kalian kalikan, 1 realnya itu 3,3560. Dan sekarang saya mengisi bensin ya buat mobil, mau beli 50 real. Bensin saya kosong banget ya, jarang dipakai nih mobil. Dulunya saya pakai oktan 95, cuman mahal perasaan ya oktan 95. Dan memang ada sih perbedaan antara oktan 95 dan 91 tuh terasa. Kalau oktan 95 tenaga mobil tuh kerasa memang hentakannya. Yang saya rasakan perbedaan antara oktan 91 dan 95 itu, kalau oktan 91 jadi boros guys, nggak tahu kenapa, mungkin karena tenaga yang berkurang ya, jadi akhirnya nyedot bensin tuh lebih banyak, mungkin seperti itu perbedaannya guys. Nah, sekarang saya mau beli 50 real. Ini kalau ditukar ke uang Indonesia ini jadi 360-an guys ya. 360 lebih.
Satu lembar bisa jadi berapa lembar uang Indonesia nih? Real ke Saudi. Mudah-mudahan mata uang Indonesia makin membaik ya. Kok lama banget nunggu apa lagi sih, Mang? Orang sini beli apa namanya? Beli bensin aja pakai ke ATM. Enggak mau pakai cash. Jadi lama ya. Di negara petrodolar, di sini tempatnya gudangnya bensin tuh, maksudnya di sini tempat kilangnya minyak termasuk mahal ya, harusnya gratis gitu guys. Assalamualaikum. 91 ah. Home satis in home sin real. Kelihatan enggak guys? Assalamualaikum. Salam. Kem halak? Home sin real. Iwa. Nah, ini literannya kita lihat berapa liter ya. Bangladesh ada. Ada kamera. Fadal. Anta min fan? Bangladesh? Oh, I love Bangladesh. Akhwana muslimin. Anta kam sana dahen sugul hina pi Jeddah? Talata sana. Oh, jadi dah. Jadi yang kerja pom bensin ini enggak ada, guys. Orang pribumi yang jadi kerja seperti ini di sini enggak ada. Semuanya orang asing. Nah, itu literannya kayaknya nggak kelihatan ya, sama backlight. Assalamualaikum. Kem halak? Ada es kamera ada. Min fan Bangladesh? Min ana. Iya. Ana Filipin. Yes, Bangladesh ha? Lala Hindi. Hindi. Oh. Entah dahin kam sana sugul hina? 25 years. 25 tahun katanya. Wallah. Eh? Hamsa isrin sana. Masya Allah, tabarakallah. Ratib weis, miami. Ratib huwa syub dahin, ya na? Lah ada vlog, asan YouTube. YouTube? YouTube. Oh, jadi 50 real itu 33 liter ya? Aduh, 33 liter cuman segini guys. Ya, kita lihat. Alas gafal? Tuh, cuman segitu guys. Bye bye bye. Ya, langsung keren. Sekarang kita lanjut beli gas ga? Beli gas. Beli gas, guys. Jadi di pom bensin di sini selalu ada yang namanya tambal ban ya. Nah, harus kalian ketahui bahwa kita kalau ngisi angin di sini itu gratis. Itu di sini ngisi angin gratis, guys. Assalamualaikum. Luar biasa ya, di sini baik-baik. Ikutin terus, jangan lupa di subscribe guys. Sekarang kita lanjut review harga gas di Jeddah, Saudi Arabia guys. Gas, guys, mantap jiwa. Yang beli gas itu di sini nggak ada yang pakai sepeda motor guys. Luar biasa ya. Nah, ini gudang gasnya seperti ini. Ini tukang gas, kalau saya datang ke sini tuh kesenangan guys, karena saya selalu ngasih ini ya, ngasih uang makan. Tal. Jib talata jadid. Anati real. Realin talata real. Maaf bi muskila almuhim jadid. Ada kamera? Hah? Kamera? Iya, kamera. Sub J kira. Jadi ada dua model guys. Kamu dulu. Ada alap Taman Mia. Alap Taman Mia. Ewa. Alas enta abid dahen anatirial. Sekarang kita bayar. Talata. Kam. Kalau minak kam. Talata. Ewa. Yang beli gas tuh mobilnya gede-gede. Alas abid. Hot.
Relin. Nah, yang beli gas isi ulang yang kecil-kecil gini. Assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam. Bay. Oke, oke. Nah, yang isi ulang seperti ini untuk orang-orang luar seperti ini. Le, maaf jadid. Hah? Waduh, guys, lihat saya dikasihnya yang kotor ya. Saya bawanya yang bersih, dikasihnya yang kotor karena kosong sekarang. Tapi di sini nggak sampai inilah, sampai kehabisan stok. Ini yang kerja seperti ini didominasi sama entah minfan Pakistan atau India. Ana? Pakistan, ah? Ayo Pakistan. Orang Indonesia, wah. Ana meriang, India. Guys. India? Iya. Syukur ya? Kita lanjut lagi, guys. Hidup di negara kaya raya ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang datang ke tempat tempat-tempat datang ke tempat-tempat seperti jual gas, tempat apapun itu, di sini nggak ada yang namanya pakai sepeda motor. Semuanya pakai mobil. Luar biasa. Tuh, lihat, ada yang bawa Land Cruiser Prado. Saya aja orang Indonesia bawa Fortuner, guys, di sini. Mantap ya, negeri yang diberkahi. Nyari uang tuh di sini seperti apa ya? Perasaan mudah gitu, guys. Di sini tuh nyari rezeki mudah, Masya Allah, tabarakallah. Kita matiin dulu karena di depan ada kamera. Kamera ini ya, radar. Bilangannya setengah juta. Jadi daripada saya bayar bilangan setengah juta, mending buat beli beras. Pokoknya ikutin terus. Ya itu tadi untuk aktivitas saya, beli bensin dan beli gas ya. Jadi harga, perbedaan harga bensin dan di Indonesia itu memang nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena Saudi itu negara petrodolar, tempatnya, gudangnya minyak itu di sini, guys. Itu harganya udah segitu. Apa kabarnya di Indonesia yang punya kilang minyak juga kecil, itu pun banyak dikorupsi sama para pejabat ya. Dan harga, ntar dulu. Dan harga gas yang 15 kilo itu sekitar 54.000. Dan alhamdulillah di sini tuh nggak kekurangan gas ya. Nggak ada istilah warga sini keliling-keliling cari gas, itu di sini nggak ada. Dan 3 tabung ini mungkin saya kepake untuk sekitar 4 atau 5 bulan. Karena saya di sini lebih banyak menggunakan listrik daripada gas. Jadi lebih praktis ya. Ya segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Biar channel saya nambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.